adalah benteng-benteng yang diobrak-obrak oleh pemain-pemain dari tim hotel, yaitu Terima kasih. Ini dia tim yang sudah tidak asing, tim yang sudah iya Bapak Wasit, permainan sudah dimulai. Lapor sudah terbuka semua lapangan. Iya, favorit mengatur semua serangan di gunungan luar sana. Ada Chong Ferdi di sana. Iya, ada Chong Ferdi di sana. Ternyata dia tidak diperbolehkan oleh sang Bapak Wasit karena jatuhnya terlalu melebar di sana. Dua persen pemain-pemain dari tim favorit sudah berhasil. Tetapi apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Ternyata tidak diperbolehkan sana-sana. Kalah kabur pendek pertahanan dari si Lampir sekali di sana. Apa terjadi? Ternyata favorit jadi separuh masa yang pertama ini. Mampu mengobrak-abrik benteng-benteng pertahanan dari Silver Sugati. Apa terjadi di sana, saudara-saudara? Kita saksikan. Ya, pocok-pocok sedang terjadi di belakang sana. Mampukah Labor Sugati mengatakan serang? Terkejar Sabra. Lagi-lagi terkejar. Pemain-pemain Labor Sugati harus balik. Sudah terjadi Lesman berdua di sana. Apa yang terjadi? Wah, berbahaya sekali. Lagu kuning menyala. Mampukah Labor Sugati mengganti zona kuning menjadi serang merah di sana? Iya, pocok-pocok sedang terjadi, saudara-saudara. Mampukah Labor Sugati mengau di belakang sana? Terkejar lagi pemain-pemain Labor Sugati sehingga harus balik terjadi di sana. Zona kuning menyala. Iya, pocok-pocok sang leser dari tim favorit sedang melakukan tipu daya, berakhir tipu daya. Apa yang terjadi? Ternyata dijangkau masih berubah oleh sang penjaga Lesman nomor 2. Banyak masukan sudah tukar terjaga dan kembali terjadi. Lebih sekali di sana mengatur sebuah serangan, sedangkan tim tamu yaitu tim favorit membuat bentuk pertahanan mampu ke dia. Sekarang peradakan benteng-benteng yang disusun rapi oleh pemain-pemain sehingga kandangnya serangan yang dipotong Lebur Sugati disapu habis. Putar nyata betul terjadi di sana, terjadi di sana, saudara-saudara. Ya, ada Chong Ferdi ikuti dari luar sana bekerjasama dengan rekannya Chong Ferdi mengisi Lesman. Ya, lagi-lagi Chong Ferdi mengisi penjaga Lesman nomor 2 di sana. Ada masyarakat di sana. Iya, kocok-kocok di Lesman nomor 2. Kutinggal. Apa yang terjadi, saudara-saudara? Detik pertahanan Cilebur seketik 40-40 di barang-barang datang oleh pemain-pemain tim tamu dari tim favorit. Iya, masih favorit di sana dalam sebuah kocok-kocok. Wow, apa yang terjadi? Terkejar. Apa yang terjadi di sana? Arus balik sudah terjadi di sana, saudara-saudara. Pemain-pemain dari Lebur seketik ini mampu arus balik sudah terjadi. Ternyata Lebur seketik mampu. Ternyata gol. 1-0 untuk separuh masa yang pertama ini. Masih favorit di sana mengatur suasana. Terpaksa penjaga Lesman depan dari Lebur Seketi. Ada masalah apa? Lagi-lagi Chong Ferdi. Lagi-lagi di Lesman ini. Lihat, dibiarkan saja Ferdi di sana. Akan terjadi tidak menjauh-jauh. Sang penjaga Lesman nomor 2 di sana. Tim favorit begitu mudahnya dia menerobos benteng-benteng pertahanan dari si Lebur Seketi. Lagi-lagi di sana telah berhasil lolos. Apa terjadi dengan benteng pertahanan si Lebur Seketi? Iya, apa terjadi, saudara-saudara? Arus balik sudah terjadi. Zona kuning sedang menyala. Mampu tak Lebur Seketi? Iya, kocok-kocok. Apa terjadi? Lagi-lagi terkejar, saudara-saudara. Lagi-lagi Lebur Seketi terkejar.
Pasti sampai seker dari kedua dua tim ini. Apa yang terjadi saudara-saudara? Kita saksikan bersama-sama. Leseker kedua tim. Jangan memperhatikan bola saja. Iya. Ada sikap dari kedua di sana. Ayo lagi. Pembukaan yang mulia. Bantu. Ayo lagi saudara. Ayo tak berhenti dulu. Ternyata kaki nombor lebar saudara-saudara saya tidak lebar sekali nombokan sebuah sekar sekar menjadi 3-1 sekar masa yang berkata 3-1 lah untuk penonton jangan mengisi di pojok sebelah barat dan timur mohon jangan diisi masih lebar seperti di sana saudara-saudara mereka masih mengatur sebuah serat bocok-bocok sedang terjadi lagi-lagi Evani telah berhasil lolos dia jalan dia ada jalan di sana tampukan mereka si lebar seperti ini membobol dia lagi-lagi si lebar apa terjadi terus komunikasi kurang tak bisa dilakukan oleh silver seperti saudara-saudara dia tadi keluarkan begitu saja jalan ternyata mereka ingin murah sebuah sekuji silver bicara membuka kuji silvernya dibuka oleh pemain-pemain silver seperti iya ternyata Leseker tuan rumah. Nah, pemain dari tim favorit, saudara-saudara tim favorit sedang melakukan bayang-bayangan dalam jalannya serangan yang diperagakan oleh. Bagus sekali saudara-saudara masih lebur sekali di sana. Bagus sekali pemain-pemain lebur sekali tidak mau tergesa-gesa dia. Dia mau alat-alat asal melakukan saudara-saudara tidak menjaga pemain-pemain favorit di sana, saudara-saudara. Apa yang terjadi membuka si lebur seperti ini melakukan sebuah serangan yang bertubi-tubi membuka si lebur seperti menunjukkan lampu hijau sedangkan zona kuning sedang menyala ya zona kuning menyala saudara-saudara membuka dia si lebur seperti mengejar sebuah skornya yang sulit 3-1 ini iya masih kocok-kocok yang diperagakan oleh si lebur seperti kocok alam-alam asal melakukan apa yang terjadi saudara-saudara si lebur seperti di sana iya ternyata mampu dijangkau di lesmen nomor 3 di sana oleh sang penjaga lesmen nomor 3 kesatuan dan tim favorit sehingga disapu bersih oleh tim favorit saudara-saudara ternyata kembali terjadi di sana lebur seperti di sana membuat sebuah benteng pertahanan sedangkan sang bintang tamu yaitu si lebur si favorit sama atas pasal ada terjadi ada keserapan lagi-lagi si kecil mungkin telah berhasil lolos dia ada keserapan di guntingan luar sana sedang melakukan pertakut terhadapkan dia lagi-lagi terkejut pas paru telah berhasil lolos ke belakang lagi-lagi pemain-pemain favorit lagi-lagi keserapan sedang melakukan tipu daya kemudian apa terjadi lagi-lagi keserapan telah berhasil lolos dibiarkan begitu saja bebek di sana dia anggota si lebur seperti menggagalkan serangan dilakukan oleh si favorit ini lagi-lagi dia pocok berdasarkan pengatakan saudara-saudara dia ternyata mampu dijangkau begitu indah oleh sang penjaga lesmen nomor 2 sehingga panaslah serangan dari peragakan oleh si favorit besar jaga kembali terjadi di sana lebur sedikit mengatur sudah serangan sedangkan sang tim sang bintang tamu yaitu tim favorit membayang-bayangi jalannya serangan yang dilakukan oleh pemain-pemain dari lebur sedikit ada ya apa dong lagi-lagi terburu-buru pemain dari lebur sedikit saudara-saudara sehingga dengan mudahnya dijangkau oleh sang penjaga lesmen nomor 3 disapu bersih oleh sang penjaga lesmen nomor 3 di sana ternyata mampu dijangkau di seluruh sana sebagai mobil oleh sang penjaga lesmen nomor 1 di sana sehingga gagaslah serangan yang diperagakan oleh si Bukarte Bukarte gagal kembali terjadi di sana saudara-saudara selebur sekali mengatur semua serangan sedangkan sang bintang tamu yaitu tim favorit membayang-bayangi serangan yang dilakukan ternyata mampu dijangkau kalau lalu terburu-buru sehingga dapat dijangkau oleh sang penjaga poros tengah di sana sehingga kendala serangan yang diperagakan oleh si
lembur seratus. Akan menghasilkan sebuah putar belakang kembali terjadi di sana. Ada Mas Farouk, ada Mas Bebek di sana, di lesmen nomor 2 di sana. Sedangkan di buntutan luar sana ada Tok Burung, Tok Rani, bersama dengan rekannya sebetul bonggol. Melakukan perkatkan tipu daya sedang diperagakan. Apa terjadi? Mampu dicangkau dia. Pas berubah oleh sang penjaga lesmen nomor 1. Sehingga jagalah serangan diperagakan oleh tim kamu, yaitu favorit di sana. Bapak Wasit menunjukkan melalui yang bertanda pergerakan segera dimulai. Apa yang terjadi dengan tim lembur sebetulnya? Iya. Kocok-kocok, iya. Waktu tersisa lumut-lumut, iya. Apa terjadi, saudara-saudara? Tersisa menit-menit akhir ini, saudara-saudara. Iya. Kocok-kocok, sedang terjadi di sana, iya. Apa yang terjadi? Lampukan lembur sebetulnya, iya. Apa yang terjadi, saudara? Lampukan lembur sebetulnya, ini. Melakukan sebuah gerak itu, ataupun, iya. Terjadi saudara-saudara, terburuklah kita tersadari. Apalah serangan dilakukan oleh selebur sebetul di sana. Improvol mampu menyapu bersih pemain-pemain dari lebur sebetul. Ada bebek di sana, ada kesel. Ia diperkat untuk apa lagi? Sebetul pemain di sana, saudara-saudara. Ia ternyata sebetul pemain mampu digagalkan untuk di sana oleh sebetul di atas poros pada kesatuan dari selebur sebetul. Ada menghasilkan sebuah putar belakang yang terjadi yang ketiga-tiga wasit sudah memunyikan peluangnya pertanda permainan masih berlanjut di sana. Iya, sedangkan Bogel mengisi lesmen nomor 3 di sana, sedangkan di guntingan luar sana ada, iya, ada Mas Bube di sana. Ayo, kocok-kocok sudah terjadi, ya lagi-lagi ada Zelong di sana, telah berhasil lolos. Zelong di sana, mampukan dia kocok-kocok sudah terjadi di pundayang, iya, di pundayang yang terdapat, iya, tidak menjangkau. Sehingga, dapatlah 3% dari belakang. Leser-leser kedua yang sudah mungkin berapakan kebolehannya. Iya, ternyata mereka di depan sana ingin berubah sebuah kunci sudur. Kunci sudur yang ingin dibuka, saudara-saudara. Iya. Mampukan lebur sebagai membuka sebuah kunci sudur ini. Iya, kocok-kocok lebur sebagai. Kocok-kocok masih lebur sebagai. Tidak diperbolehkan oleh Bapak Wasit, saudara-saudara. Nah, karena kakinya terlalu melebar dia, saudara-saudara. Lampunya lebur sebagai menunjukkan lampu. Jujur saudara-saudara. Masih lebur sebagai dia. Lampunya dia sih kecil bolong di sana. Iya. Lampunya dia meleskan diri dari penjaga congkar di sana. Kocok-kocok senang terjadi. Pemain-pemain dari lebur sebagai di sana. Apa terjadi? Komunikasi dari lebur sebagai. Hampir-hampir saja lebur sebagai. Apa terjadi dengan lebur sebagai di sana? Saudara-saudara, bagus sekali serangan ini diperagakan oleh si lebur sebati. Tidak mau tergesa-gesa si lebur sebati di sana, saudara-saudara. Alam-alam asal kelakon, alam-alam asal kelakon. Itu yang harus terjadi pada malam hari ini. Iya, apa terjadi, saudara-saudara? Kocok-kocok sudah terjadi di sana, saudara-saudara. Kocok-kocok sudah terjadi. Iya, apa terjadi, saudara-saudara? Iya. Permata berada di sana, bukan sana membuka dia. Iya. Ternyata lembur sekali menambah sekarang, saudara-saudara. Telah membuat sekarang menjadi tidak dia. Lembur sekali. Masih lembur sekali di sana, saudara-saudara. Masih mengatur sebuah serangan dia. Nah, kita lembur sekali ini. Iya. Iya, waktu tersisa 2 menit lagi, saudara-saudara. Masih lebur sekali langsung sebuah serangannya. Kocok-kocok sedang terjadi. Lampukan lebur sekali ini. Iya, kocok-kocok. Iya, lagi-lagi. Apa terjadi? Lagi-lagi. Terjangkau. Sehingga gagalnya serangan dilakukan oleh lebur sekali. Ada masalah sebuah tukar kejahatan kembali terjadi di sana. Iya.
Terus kemudian ke sembarangan, sedangkan Pak sambutan tamu yaitu F17 di sana. Apa terjadi? Lagi-lagi Mas Farid, lagi-lagi Mas Dede yang berhasil lewat dari penjagaan. Iya, lagi-lagi tombol Pak Kongisi Lesman nomor 2 di sana. Ada Mas Rafa. Mas Rafa melakukan gerak tipu, gertakan demi gertakan diperagakan oleh pemain-pemain dari F17 ini. Ada Mas Rafa Kongisi Lesman nomor 2 di sana. Iya, apa terjadi? Anggota Cilegon seperti ini mendapatkan serangan yang dilakukan oleh pemain-pemain dari terkata dia di sana oleh Tom Ferdinus Tomo Mas Maruf di sana. Mas Maruf sudah melakukan berat tipu di sana karena iya apa yang terjadi arus balik sudah terjadi di Leswan nomor 3 di sana. Apa yang terjadi terkecoh ya pemain-pemain lepur sebagai sudah berhasil terkecoh benteng demi benteng sudah apa terjadi ya di belakang saya apa terjadi saudara-saudara tidak diperbolehkan karena kaki terlalu ternyata dia apa sana mampu dijangka oleh sepenjata Leswan nomor 6 sehingga gagal selain diperlakukan oleh si hanya menghasilkan sesuatu perdebatan kembali terjadi di sana. Bapak wasit memberikan peluangnya. Iya, masih Bapak mengatur membuat tempat pertahanan. Iya, sudah berakhirlah pertandingan di separuh masa yang pertama dalam.